Hai, halo teman-teman semua. Hari ini aku akan kembali lagi mereview coklat ya. Nah, kalau dulu itu aku sering banget yang namanya nge-review coklat dari brand Pipiltin. Nah, hari ini aku langsung mau cobain di outletnya nih teman-teman. Jadi outlet Pipiltin ini tepatnya berada di dalam Mall Grand Indonesia Jakarta ya. Biasanya kalau di marketplace itu yang dijual variannya memang nggak terlalu banyak. Nah, kalau di sini kita bisa pilih sepuasnya ya teman-teman, karena varian yang dijual di outletnya itu ada banyak banget. Jadi mulai dari coklat bar, kemudian juga ada minuman, ada cake dan juga ada ice creamnya. Nah, seperti biasa ya, Pipiltin ini dia itu cita rasanya lokal gitu ya teman-teman, dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang bahannya itu asli Indonesia semua gitu. Jadi ini tuh coklatnya dari berbagai daerah. Ada coklat Bali, ada coklat Lombok, ada coklat Aceh, coklat Papua kayak gitu ya. Jadi ini semua bener-bener bahan lokal ya, dalam negeri semua gitu teman-teman. Dan diolah tentunya dengan kualitas yang nggak perlu diragukan lagi. Nah, untuk kali ini aku mau cobain coklat orange jelly, cake, dan juga dark coklat ice creamnya gitu ya teman-teman. Jadi aku mau cobain ice cream dark coklatnya, karena aku memang suka banget dark coklat ya. Jadi kita coba apakah manis atau sama dengan coklat barnya atau minumannya gitu teman-teman. Karena kalau minumannya itu dia dark coklatnya memang kuat banget gitu ya. Nah, di sini kalian juga bisa cobain tester gitu ya. Jadi semua boleh dicoba secara gratis gitu. Ada testernya. Jadi kalian bisa icip-icip dulu sebelum menentukan menu yang bakal kalian beli kayak gitu. Nah, ini porsinya juga menurut aku sih oke ya, ini cukup banyak dengan harga yang menurut aku juga nggak terlalu mahal sih. Ini cukup terjangkau dengan kualitas dan rasa yang seenak ini. Untuk rasa dari orange jelly-nya sih enak ya, nggak bikin enak sama sekali. Cake-nya juga dia nggak yang manis gitu. Dia coklatnya masih ada kerasa pahit. Untuk ice cream dark coklatnya dia juga recommended banget. Aku suka banget ya, overall aku suka banget sama semua menu yang ada di sini. Jadi kalau kalian lagi di Jakarta, jangan lupa cobain deh, mampir ke kedai Pipiltin ya yang ada di Grand Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu ya review aku hari ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tolong bantu subscribe dan juga bantu like videonya.